السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قال مؤلفه رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين أمين بسم الله الرحمن الرحيم alamatus syakawati arba'atun alamatus syakawati utawi piro piro tondone ciloko arba'atun iku onok papat nisyanud dhunubi nyatane ni lali piro piro duso al madiyati kang wis liwat hale utawi dhunub indallahi ing dalam sandingi Allah Mahfudzatun iku tenreksa. Wa hasanatilan ngiling ngeling-eling pira-pira kebagusan al-madiyah kang wis liwat. Walaya drilan ora weruh sapa wong. A ana toku kubila ten trimo apa hasanat am utawa ten tolak opo hasanat. Wan ilaman maring wong. faukohu kang ing dalem dukureman, fid dunia ing dalem urusan dunya. Wan nadorulani ngali ilaman maring wang dunahu kang ing dalem sa'ngan, man Fi dini ing dalem akomo. Yakuludahu Allah sopo Allah ta'ala arotuhu falam yuridni, fataroktuhu. Arotuhu ngarepakan sopo ing sunhu ingman, falam yurid mongko nuli ora ngarepaken sopo mani ing ingsun patarok tuhu mongko ninggal sopo ingsun hu ing ingman jadi para sahabat subscriber Nabi Muhammad SAW pernah bersabda Alamatus syakawati arba'atun Tanda kecelakaan itu ada empat yang pertama nisyanu dzunubil madiyati wa hiya indallahi mahfuzatun. Yang pertama tidak mengingat dosa-dosa yang telah lalu padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah. Wa dzikrul hasanatil madiyah. Dan yang kedua menyebut kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Walayadri aku bilat amrudat Padahal dia tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima atau ditolak. Dan yang ketiga adalah melihat, memandang kepada orang yang lebih unggul dalam soal dunia, dan yang terakhir. melihat wan nazaru ila man dunahu fitin dan yang terakhir memandang kepada orang yang lebih rendah daripadanya dalam soal urusan agama yaqulullahu ta'ala Allah berfirman aradtuhu falam yuridni saya menghendaki dia sedangkan dia tidak menghendaki aku. Fatarok tuhu maka dia aku tinggalkan. Jadi para sahabat subscriber semuanya melihat dari keterangan ini. Mari kita selalu mawas diri. Mari kita selalu merasa muhasabah. Bermuhasabah terhadap diri kita sendiri Jangan pernah merasa dosa-dosa yang telah kita lakukan itu jangan pernah merasa kita remehkan sebisa mungkin kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa karena dosa itu tersimpan di sisi di sisi Allah dan yang kedua jangan pernah kita menyebut kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pernah menolong orang pernah membantu orang yang kesulitan, pernah membantu anak yatim, pernah menolong anak yatim. Jangan pernah kita sebut itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah amalan itu, apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang jangan pernah melihat orang yang lebih kaya. Dalam urusan dunia, kenapa? Karena kalau kita selalu memandang orang yang lebih tinggi dari kita dalam urusan dunia, maka hidup kita itu akan merasa sempit, tidak pernah senang melihat orang lain, mendapatkan kenikmatan. Kita selalu merasa seudon, kita selalu merasa iri. Orang pepatah mengatakan. Kita sempit di tempat yang lebar. Jadi, kalau ada orang menerima dalam urusan dunia, maka kita harus melihat orang yang ada di bawah kita, sehingga kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya sepeda motor, masih banyak orang di luar sana yang masih memakai sepeda pancal. Kita punya sepeda pancal. Masih banyak orang di luar sana yang masih berjalan kaki. Kalau kita mau melihat orang yang lebih rendah dalam urusan dunia, daripada kita, maka kita bisa bersyukur, merasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan yang terakhir, dan yang tanda dan yang terakhir, tanda yang yang nomor dan yang adalah melihat orang yang yang dan Daripada kita di dalam urusan agama, jadi kalau dalam urusan agama kita harus memandang orang yang lebih tinggi daripada kita, kita harus selalu memandang kepada orang yang lebih alim. Kenapa? Karena kita, dengan melihat orang yang lebih tinggi keilmuannya daripada kita, masalah agama maka kita akan selalu berusaha mendekat, berusaha mencari ilmu, berusaha menghadiri majelis ilmu sehingga kita itu selalu butuh bimbingan mereka sehingga kita akan merasa selalu kurang kurang-kurang dan kurang sehingga kita tidak pernah merasa sombong. Jangan pernah kita melihat pada orang yang lebih rendah daripada kita kalau urusan dunia. Orang yang malas kita pandang, oh, dia malas, maka kita juga akan ikut malas, akan merasa puas karena kita sudah lebih baik dari mereka. Jadi, kalau kita mau melihat, memandang kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia, maka kita akan selalu berusaha menyamai mereka, lebih-lebih kita bisa melebihi mereka dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman falam yuridni kalau sesungguhnya Allah itu menghendaki kepada seseorang tetapi orang itu tidak mau maka fataraktuhu maka Allah akan meninggalkan orang tersebut. <tuh> Jadi semoga keterangan yang singkat ini bisa memberi kemanfaatan sehingga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.